Olimpiade Beijing 2024 ya? Eh 2002 ya? 2022 ya? Biru ya, biru itu ya? Biru dongker. Dongker ya. Ininya, oh, itunya. Sama di ininya pinggirnya tuh. Oh. Ciri khas blueberry itu pasti ada patah. Oh, gitu. Itu ciri khasnya ya? Iya. Masih ori semua soalnya. Oh, oh dapat dua talinya ya? Dapat tali karetnya. Oh, gitu. Lawan dari dia. Warna talinya warna apa? Warna talinya baru bang ya? Iya, seri itu baru. Kalau yang lama kan polos aja. Iya. Ini beda memang ini. Beda. Beratnya juga lain. Dan kehalusan bahan juga lain. Halo, selamat sore saudara-saudara, kembali lagi bersama saya Saw Top Channel di Pasar Luar Jatinegara. Oke, sebelum kita melanjutkan review kita, kita coba lihat dulu situasi kondisi pasar luar. Ini cuaca mendung. Oke, itulah sekilas informasi dari pasar luar. Kita akan menuju TKP menjual jam-jam tangan ekor lapaknya Bang Erwin. Oke, kita mendekat. Jamnya banyak ini. Kita coba cari tahu. Halo bang, apa kabar bang? Halo. Sehat bang? Sehat, sehat. Ya. Oke bang, saya kembali lagi bang ya. Saya mau liput jam tangan bang, sama kacamata kalau ada ya. Siap, ada barang bagus, banyak. Oh gitu ya. Oke, saya lihat dulu bang. Ini jam tangannya. Berakhir nih. Rame nih banyak ya? Iya, banyak pilihan. Dari yang dia standar sampai yang bagusnya ada. Ada ya. Oke. Sama jam-jam model baru banyak bang ya? Iya. Kita mau lihat dulu. Ya. Cat mil ya bang? Cat mil. Cat mil ada dua tipe, 1103 sama 1100M. Oh ya, ada. Hitam juga. Oh itu ya? Hitam gol ya. Bang, kita lihat dulu bang ya. Boleh. Satu-satu ya. Iya, boleh. Ini. Nanti terangin. Oke. Okay. Kalau ini ada tanggal harinya, ini bulan, ini hari, ini tanggal. Ini nih siang dan malamnya. Jadi aktif semua, ada penyetingannya. Oh, gitu bang ya. Iya, otomatis. Otomatis. Iya, dan angkanya juga Romawi. Ya? Angka Romawi dibilangnya. Romawi, betul. Oke bang, ini harga berapa bang di bawah buka harga? 1.500.000
1500 ya. Iya, udah jam mewah, stainless steel, kombinasi. Masih nego, Bang ya? Masih bisa nego. Oke. Iya, Bang. Ini Aigner ya. Ada Aigner. Rantai dia. Rantai ya. Biasanya kan kulit dia. Hmm. Ini rantai ya? Iya, rantai. Stainless steel gitu ya. Rona Bang ya. Mau dihidupin ngecat aja. Iya. Coba. Kita hidupin ya. Jadi aktif ya, bukan variasi. Oh gitu ya. Rona aktif. Oke, Nirpari tingginya. Kiper rantai. Kiper rantai ya. Iya. Ini berapaan, Bang? Ini 1.700.000 nego. 1.7 ya. Ya. Oke, masih bisa nego. Ya. Anti karat jamnya. Oke. Stainless. Ini udah hublot ya. Hublot. Ini juga bagus warna ya. Warna rose gold. Rose gold ya. Ini gimbal semua, oleh yang bagus. Bukan sablonan ya. Tali kulit ya. Tali kulit. Bawahnya rubber, kombinasi rubber. Oke, mantap ini. Ini berapa, Bang? 1.200.000. 1.200.000 ya? Iya, masih sini lagi. Oke. Collection. Omega Collection ya. Ini juga bagus ini. Ini banyak orang tertarik kemarin nih, saya ya. Bikin di short ini. Betul loh. Coba dulu. Kuning ini kayak emas, gak akan luntur ada serinya. Oh gitu ya? Iya. Dan bisa polos dia. Iya jelas, nonton juga enak ngeliatnya. Warna itu jam itu memang bagus. Kalau penasaran langsung ke lapak. Oke. Omega, apa tadi namanya? Collection, collection ya? Iya. Ini berapaan, Bang? Itu 2.300.000. Oh, 2.3, 2.300.000 ya? Masih bisa nego ya. Okay. Ini kelasnya, kelas emang lumayan sih pasarannya. Iya, iya. Oke, okay, Bang. Nih, coba, Bang. Roger Debus. Ini Roger Debus ya. Aventador. Aventador ya? Iya. Talinya berudun ya. Oh, coba. Berudun dulu. Kombinasi rubber dan berudun. Apa belakangnya? Buka aja. Coba. Biar enak banget belakangnya. Kalau ada semua full. Titanium. Lapisan body cup ya. Oh, titanium ya? Iya, lapisan ininya pelindungnya titanium. Besar enggak? Besar. Nyari besar. Gitu ya. Kita ada replikanya ada sama persis itu. Jadi jangan terkecoh ya. Terkecoh. Benar, ada. Kasih tunjuk. Dudu ya. Ada dudunya tuh. Enggak beda. Ini di harga berapa, Bang, nih? Itu 3,5. 3,5. Iya, kaca sapir. Iya, iya. Otomatis. Oke, Bang. Replikanya ada, Bang? Nah, ini replikanya. Biar enggak terkecoh pemirsa. Langsung coba ini. Nah. Hampir sama persis kalau dalam gadgetnya hampir sama persis. Dia bedanya apa? Nah, belakangnya. Oh, belakangnya ya. Sama kulit talinya ya, tadi talinya ya. Talinya bukan berudu dia, bahan doang. Oh, bahan ya. Uh-uh. Tapi hitamnya sama ya. Hitamnya hampir sama. Gitu ya. Oke. Ini replikanya ya. Replikanya. Ini dijual enggak deh, Bang? 350 dijual juga. 350 ya. 350. Oke. Mau buat ganti ya? Roger Dubois ya. Mau kepala manak. Iya, betul. Oke. Nah, ini Patek Philippe, Bang ya. Iya, Patek Philippe Natulius. Natulius ya. Oh. Dia ada power racer. Ini beda lagi ya, ini yang seri baru, Bang ya? Iya, seri itu baru. Kalau yang lama kan polos aja ya. Iya. Ini beda memang ini. Beda. Beratnya juga lain dan kehalusan bahan juga lain. Oh iya. Kalau ditanya ori apa bukan, itu cloning namanya. Jadi mana di atas ya? KW Super. Oh, beda. Pemirsa ya. Pokoknya banyak nanya pemirsanya tuh, iya. Kadang.
namanya cloning. Cloning ya. Satu kita lumayan agak lumayan harganya, cuma bahan juga udah bagus. Isinya beda. Ada harinya, halus ya. Tanggal, tanggalnya pakai jarum. Di sebelah kiri. Oke. Berapa nih, Bang? Itu di hargain 2,8. 2,8 ya? Iya. Oke. Okay. Ini RM-nya tadi ya, Richard Mille ya. Ini juga seri terbaru, Bang? Iya, seri terbaru. Dia pakai magnet. Magnet ya? Iya, pakai magnet talinya. Oh, talinya. Ininya titanium bodinya. Ini bodinya bahan titanium. Iya. Bukan pakai tusuk, ini masih saya magnet, Om. Nah, ini magnet dia langsung nempel. Oh, kalau itu langsung nempel ya. Oke dia. Ya. Oh ya, oke. Okay. Ini tembus semua, kalau tadi ini udah tembus semua. Oke. Okay. Otomatis tanggal hari bulan lengkap semua. Kristal sapir. Sapir, Bang, ya? Iya, kristal sapir. Sapir ya. Dia digoyangin aja hidup, Bang. Goyangin biar kelihatan otomatis dia sakit dong nanti kalau. Nah. Sekarang ya? Iya, sejalan dia. Tipenya di sini. 1103 kalau ada yang mau browsing. Oh. Cek. 1103. Oke. Okay. Di Chat Mir. Ini berapa, Bang? Itu 3,3. Nego. 3,3 ya. Iya, udah keren banget tuh. Oke, Bang. Warnanya custom nih, abu. Banyak kan hitam biru dia kan? Iya ya. Iya, abu ya. Tampil beda. Nimbul, bagian masternya lama nazanya. Keren jamnya. Dia serasi soalnya. Saya sebenarnya. Iya. Jadi kalau matching ya. Lihat jam ini kayak denasi dia tuh. Matching dia. Matching banget ini. Perpaduan abu dan oranye emang bagus sih. Ini kalau punya rumah ini aja inspirasi jam nih. Abu campur oranye. Oh iya. Iya. Bisa bisa. Keren deh. Otomatik juga tuh. Oh, otomatik ya? Iya. Oke. Okay. Ini berapa, Bang? Jauhnya, Bang? 1,3 nego. 1,3. Iya. Oke, ya. Nego. Oke. Iya, boleh. Ini berat ya, Bang, ya? Berat. Lebih kokoh, rantainya juga lebih tebal dia. Ya, berat ini. Kokoh offshore. Dia ketutup. Bukan yang transparan ya. Lebih tinggi tipenya. Ini rantainya tebal ya? Iya, tebal, Om. Dan juga ini lebih halus, nggak kasar. Beda kalau ada nanti ada yang di bawahnya dia ada. Di bawah ada ya? Dia. Otomatik nih, Bang, ya? Otomatik. Oke. Mantap ini, Bang. Ini berapa nih, Bang? Itu 3,8. 3,8 ya? Iya, nanti ada ini bawahnya dia yang ukurannya. Oke. Tanya ya. Oh ini ya. Dia okay. Dia ini agak kasar. Cuman udah stainless, dia mau udah stainless aja. Boleh, Pak. Ini otomatik. Oplet tetap komik itu, Pak. Iya. Jadi kalau sinar matahari hitam dia. Udah bagus juga sih, udah lumayan. Itu dibilangnya KW Super ya. KW Super ya? Iya. Yang tadi kloningan bukan? Itu kloningan. Oh, iya. Di atas KW Super, bahannya udah lebih halus, mesinnya udah lebih halus. Oke. Okay.
berapa nih bang? Ini 1,3. 1,3. Ya, oke. Platnya yang agak lumayan agak susah saya cari, warna hijau. Rolex apa namanya? Daydates, yang pertama sempat viral di belakang presiden. Nah datang lagi, cuma plat hijau dia lebih keren lagi. Gitu ya? Ya. Jadi kan kalau jam ini om ada beda warna pasti beda harga. Itu tanggal hari dia. Harinya di atas. Oh, kombinasi ya. Ini buka harga berapa? Itu 4,8. Oh, 4,8 ya? Iya. Oke. Ini Carrera apa, Bang? Tipenya? Dia jarum 4 dia. Oh, twin time ya. Iya. Oh, jarum 4 ya? Jarum 4. Oh, coba. Oh, ini sih. Sini ada 2, ini 4 ya. Ini fungsi jarum kompat apa nih bang? Jarum kompat itu untuk siap menunjukkan kita patokan siang dan malam, dan kalau misalnya waktunya jam lewat berapa, nanti di sini bisa setting dia. Oh. Gitu. Iya ya. Carrera. Otomatik bang ya? Otomatik. Transparan. Transparan. Oke, mantap bang. Ini berapa bang? Itu kasih 1,7 aja. 1,7? Iya, 1,7 aja. 1,7, oke. Prostata. Yang detiknya 2 kita dapetin. Ayo. Detiknya main semua. Wah, heran. Prostata. Yang kecil juga ikut jalan dia. Oke, dia. Kalau diperhatiin. Biar jalan dua-duanya. Iron Constantin ya, warna rose gold. Warna rose gold, warna super ada ya. Oke, okay. Masih segel bang ya? Masih segel, masih grass. Ini berapaan bang? Itu kasih 1,8 aja. 1,8 ya? Iya, udah keren. Oke. Ya. Seiko Divas ya? Iya, ini petita Seiko. Oh. Original, itu ori om ya? Ori bang ya? Ori. Halus bahannya juga. Iya. Modelnya begini ya? Iya. Enggak itu. Oke, Seiko Drivers ya. Seiko Drivers. Drivers. Ini buka harga berapa, Bang? 3,8. 3,8 ya? Iya, bisa nego. Oke, lanjut, Bang. Power. Kombinasi tadinya. Iya. Krono baterai dia. Dalamnya merah ya, bawah ya. Iya, hitam, pas hitam. Oke. Ini berapa, Bang? Itu kasih 9,5 jam. Oh, 9,5 ya. Iya, udah keren api, stainless. Ya. Oke. Ya. On. Sakura gitu ya. Berlapang juga ya. Iya, beda ya ini. Ya. Putih ya. Putih. Dia ada tali 2 nih, Om. Tali rubbernya ada di dalam.
Oh, jadi bisa dapat ganti. Oh, dapat dua talinya. Ya, seperti tali karetnya. Oh, gitu. Lawan dari dia. Warna talinya warna apa? Warna talinya yang karet itu hitam. Oh, hitam. Full hitam. Cuman ada baca CVV di semua. Oh, iya. Oke bang, ini berapa? Itu ya 3,5 aja. 3,5? Masih bisa nego. 3 juta setengah maksudnya? 3,5, 3,500. Oh gitu nego. Ya, nego ya. Udah otomatis itu. Otomatis, oke. Iya, yang bagus itu. Iya, iya, iya. Oke bang, lanjut. Apa nih? Blueberry. Blueberry? Iya. Oh, blue ya? Bukan obor ya? Blueberry? Ya, blueberry. Oh iya. Ini juga. Jadi saya yang kotak-kotak itu. Hmm. Yang mana kotak-kotak bang? Ininya, oh, itunya. Sama di ininya pinggirnya tuh. Oh, ciri khas blueberry itu pasti ada kotak. Oh, gitu. Itu ciri khasnya ya. Iya. Pasti ori semua soalnya. Oh, gitu ya. Blueberry. Hitam pekat ya. Mantap. Timbul semua, berapi semua. Timbul. Nah, saya kirain cuman tas doang ini sama dompet blueberry-nya. Ada juga jam ya. Jam. Nah, ini memang kalau jam memang agak sulit. Iya, baru ketemu ini nih jamnya pertama. Blueberry. Oke, Bang. Ini berapa, Bang? Itu kasih 18 aja lah. 1.800. Oke. Udah langka ya mereknya nih, blueberry. Udah langka nih. Oke, Bang. Oh, metal. Iya. Fosil. Sama udah sama rantainya metal ya? Iya. Oke. Mantap. Original ya? Mari, Bang. Original ya. Oke, Bang. Dibuka berapa nih? 1.600 ya. 1.600. Oke, Bang. Omega Speed Snoopy Master. Dibilangnya Snoopy ya. Omega Snoopy. Dari rubber. Ini bahan-bahan lepis ya? Bahan lepis betul ya. Bawahnya kulit. Oh, bawahnya kulit. Iya. Oh, enggak juga. Ini juga matching ya? Matching, matching. Keren. Ya. Jadi serasi dia. Biru dan putih ya. Itu masuk. Otomatis. Stainless steel ya. Oke, Pak. Ini berapa harganya, Pak? Ini 1,6. 1,6. Itu 600 otomatis ya. Oke, ya. Kita kayak EV gear tuh. Oh, coba nih. Air inner ya. Ya. Baru datang gua. Ini biru ya, biru itu ya? Biru, biru dongker. Dongker ya. Bagus bang ya? Bagus ya. Dia kayak tapak sepatu kata orang. Sudah. Ini berapaan bang? Itu 2,3. 2.300.000 ya. Iya. Oke, ya. Keramik. Ini kayak karbon 16 ya. Iya. Bahan keramik. Ini rantainya stainless steel. Stainless ya. Iya.
Ini berapa bang? Itu? Ya, TKR ini 1.200.000 aja om. 1.200.000 iya, ya. Stainless steel. Oke. Red Bull. Iya. Tindeng. Ori dia. Berarti enggak ya? Masih ada. Sayang, ini cuma kita doang yang bawa. Berapa itu bang? Itu 900 om. Oh 900 ya. 900.000 nego. Oke. Ini Versace. Versace, Rosgol. Rosgol. Apa kalau hitam? Kalau mau foto kromi, cari. Ini foto kromi. Versace ini bos, mana sih bos? Versace. Mewah bang ya? Mewah. Dia Google ya. Kayaknya kayak gimana? Stainless steel juga itu. Stainless steel. Buat ukuran yang segala aja. Lacoste. Ini berapa nih bang? Itu kasih 1.100.000. 1.100.000 ya? Iya. Masih okay. Senego. Ya. Omega. Nah, Beijing om. Olimpik Omega Beijing. Warna warni tuh. Otomatik. Otomatik ya. Lacoste. Olimpiade Beijing 2024 ya? Eh 2002 ya? 2022 ya? Iya, aku masih bawa semua. Oh gitu. Tangkainya enak kok, tiber dia. Tangkainya enak, tiber. Jadi nggak sakit. Oke bang, ini berapa bang? Itu kasih 1.3 jam, otomatik. 1.3 ya, 1.300. Oke. Okay. Oh, Rolex Lips ya. Iya, rubber. Dia pronaktif ya. Kalau yang rantainya ada. Ini versi rantainya. Kalau lebih awet kalau rantainya. Hah? Yang rantainya dia jarang, kebanyakan kulit. Ya. Oh, rubber ya. Rubber ya. Degradasi platnya hitam dan hijau. Platnya itu. Namanya keramik. Keramik ya. Ya lu. Kalau yang sebelah sini enggak lurus dong. Beda sama yang sebelah-sebelah kayak gini. Iya. Soalnya dia bape tuh. Nih, berapa, Bang? Itu 1.200.000. Dia lebih padat otomatik. Oh, gitu ya. Ya, oke. Okay. Udah terbarunya tipe 11.0 PM. 11 tipe berapa? 11.0 PM. Dia lebih apa? Langsing ya? Iya, benar. Lebih langsing dia. Itu ya. Dari yang pertama tadi. Warna gold, full gold ya. Om kan lebih yang berwarna kan, lebih sanglah. Kalau itu dia disebutnya chronometric om, jalannya kayak metik ya. Rubber bang ya? Rubber om. Ini berapa bang, bukannya harganya? 2.6 om. Nanti barangkali teman-teman kita ada ini berminat di sini. Siap. Cari lihat. Nanti dihubungin aja penjualnya Bang Erwin. Berling, fosil. Ini koleksinya banyak ini jam-jamannya nih.
dikirim ya, Om ya. Ya, mau nomor apa? Oke, Bang. Nomor HP-nya nomor berapa, Bang? 0819 9689 4815. Ya. Oke, dengan Bang Erwin, Bang ya. Siap. Oke, Bang Erwin, semoga dagangannya laris manis, Bang. Amin. Oke, ya. Demikian liputan kami dari Pasar Loak. Kami mengucapkan terima kasih.